banyak ini. Sebuah perabotan di Batam, Kepulauan Riau hangus terbakar. Kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Kebakaran terjadi karena banyaknya barang-barang yang mudah terbakar dan sulitnya medan. Api berhasil dijinakkan setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran bekerja selama 4 jam. Kebakaran terjadi sekitar siang hari tadi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai miliaran rupiah. Telah bersama rekan kami, Larissa, di tempat kejadian. Ya Felix, di belakang saya ini terjadi kebakaran sekitar pukul 1 siang. Terdapat banyak puing-puing meja dan lemari yang hangus terbakar. Telah bersama saya seorang saksi mata, yaitu Bapak Ferdi. Awal. Bapak Ferdi, bagaimana kronologis kejadiannya? Awalnya ada asap dari belakang rumah saya. Terus saya pikir, oh ini orang lagi bakar kayu. Terus 15 menit, saya masuk dalam rumah saya. Terus 15 menit kemudian saya keluar, ada kebakaran. Terus saya panggil damkar, gitu mbak. Siapa saja yang telah menjadi korban dalam peristiwa ini? Tidak ada korban jiwa mbak. Baiklah, terima kasih waktunya Bapak Ferdi. Ya, itulah kronologis kejadiannya pemirsa. Kembali ke studio. 3. Ya, terima kasih Larissa atas informasinya. Pemirsa, sekianlah berita terkini dari kelompok kami. Perkembangan berita lainnya dapat Anda saksikan di Berita Petang pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.